Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa dirinya loyal dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam melaksanakan tugasnya. Yudo mengungkapkan sikap loyalnya tersebut karena Andika merupakan sosok Panglima TNI dengan pengguna kekuatan untuk prajurit yang dibinanya. Sebelumnya, beberapa kali Yudo dan Andika diketahui sering berinteraksi. Maka tidak heran, interaksi tersebut pun mengundang perhatian dari publik. Sehingga banyak pihak menilai bahwa kedekatan antara Yudo dan Andika merupakan sinyal positif menjelang pergantian Panglima TNI.